Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku. Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan. Biarpun kamu sekretaris saya, itu bukan berarti kamu mendapat perlakuan yang spesial. Kamu sama aja sama pegawai yang lainnya. Ngerti? Bella, Bella. Lo selalu berpikir kalau Jojo itu selalu ngelindungin lo. Padahal itu cuma orang picik yang gak pernah mau disalahkan dan selalu ngerasa benar. Dan itu adalah kelemahan dia. Karena kepicikan dia itu, gue bisa manfaatin dia untuk benci sama lo. Kamu tahu kan? Di tempat itu rencananya aku akan buka butik. Tapi kenyataannya apa sekarang? Hmm? Nenek tua itu udah mendahulunya. Jutaan! Kagak salah denger nih, Ibu! Hah? Mana mungkin? Ya, yes, si Lina ngaco kalau ngomongnya. Dari mana? Si Bella dapat duit sampai jutaan, ha? Dari mana? Ya, dari bosnya. Dia kan punya hubungan khusus sama bosnya. Pasti baju itu dibeliin sama bosnya deh. Coba adik bosnya itu nggak sombong, nggak angkuh, nggak kasar. Pasti Lina udah deketin dia. Sama seperti Bella deketin bosnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku gak pernah nyangka Lina tega ngejelek-jelekin aku di depan ibu dan bapak. Lina, kamu kalau bicara jangan sembarangan. Tega-teganya kamu menuduh yang enggak sama saudara kamu sendiri. Iya, jadi adik bagaimana sih? Sama empok ya, gak boleh kayak begitu. Ya udah, kalau bapak sama ibu gak percaya, tanya aja sendiri sama Bella. Pak, masa sih pak, untuk si Bella kayak begitu. Ya udah, terserah deh. Udahlah Bu, jangan dipercaya omongan Lina. Lina kan akhir-akhir ini kalau bicara suka ngaco, suka sini sama si Bella. Padahal bapak yakin Bella tidak akan melakukan hal itu. Kita kan mendidik Bella dari kecil, kita tahu betul sifat Bella itu seperti apa. Iya, Pak ya. Ya dari bosnya. Dia kan punya hubungan khusus sama bosnya. Pasti baju itu dibeliin sama bosnya deh. Coba adik bosnya itu gak sombong, gak angkuh, gak kasar. Pasti Lina udah deketin dia. Sama seperti Bella deketin bosnya. Ya Allah, jadi itu anggapannya Lina selama ini. Aku benar-benar gak nyangka Lina tega ngomong kayak gitu. Masya Allah. Jangan-jangan untuk si Bella dengar omongannya si Lina lagi. Makanya dia sampai mewek begitu. Bella, kenapa lu, Bel? Lu denger ya omongannya si Lina, iya?
Udahlah Bella, kagak usah diambil hati ya. Untuk adik lo emang semenjak sembuh omongan suka begitu sinis ya. Kalau ngebaca tuh kagak mikir-mikir, kagak mikirin perasaan orang gitu. Sumpah Bu, Bella sama sekali nggak pernah ngerayu Pak Jojo. Pak Jojo sendiri yang bilang sama Bella kalau dia cinta sama Bella Bu. Bahkan Pak Jojo ngajak Bella nikah. Pak Jojo itu benar-benar beda sama orang kaya yang lainnya. Agak salah dengar Ibu, ah. Itu beneran. Bos, lu mau nikahin lu Bella? Yang bener lu Bella? Iya Bu. Pak Jojo pernah bilang sama Bella kalau dia cuma pengen nikah sama Bella Bu. Ya Allah Bella. Bos, lu mau nikah sama lu, ya Allah. Ibu seneng banget dengernya. Bila-bila, kalau begitu, berarti ibu sama bapak kudu ngoceh, kudu ngomong gitu, bertemuan sama orang tuanya. Iya, iya, bener ya. Biar itu, lamaran lu dicepetin itu, ya. Enggak, Bu. Bila mohon Bu, ibu jangan pernah ngelakuin itu. Karena bapaknya Pak Jojo itu pendiriannya beda banget sama dia, Bu. Lebih baik ibu ngomongnya sama Pak Jojo aja. Ah, Bella, lu pergi mana sih? Malah makin cepet diocehin, ditemuin kita ya. Makin baik. Soalnya bukan apa-apa, ibu kagak pengen entu bos lu mainin lu. Ya, yaudah, ibu ngoceh dulu ya sama bapak lu. Ya, ya Allah, aku harus gimana? Pokoknya lihat aja nanti. Aku akan berusaha untuk menggagalkan rencana dia, gimana pun caranya. Tari, kamu bantu saya, ya. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Bel, kamu disuruh masuk tuh. Makanannya udah mateng. Kamu udah ditungguin ibu sama bapak. Lin, kamu tolongin aku ya. Kamu tolong bilang sama ibu supaya ibu gak jadi ke rumah Pak Jojo. Aku gak mau, Lin. Maaf banget ya, Bel. Kamu tahu sendiri kan sifat ibu seperti apa. Kalau dia punya keinginan, gak ada yang bisa ganggu. Kalaupun aku bisa nyegah ibu, aku gak mungkin ngelakuinnya, Bel. Karena ini aku pengenin. Selama ini kamu udah nyakitin aku dan bikin malu depan semua orang. Kamu bahkan bilang kalau di kantor jangan sampai kita ketahuan saudaraan. Karena orang-orang gak akan suka ngelihatnya. Sekarang aku tahu, sebenarnya kamu yang gak suka. Kamu takut ketahuan kalau kita tuh adik kakak. Tapi kamu tenang aja, Bel. Entar lagi kamu bakalan terusir secepatnya dari kantor. Jadi kamu gak perlu takut lagi ketahuan kalau kita itu adik kakak. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Ibu sama bapak gak boleh nemuin Pak Surya. Nanti mereka bisa dipermalukan dan dihina-hina sama Pak Surya. Apalagi Pak Surya benci banget sama aku. Tolong aku ya Allah. Nanti kalau yayasan sosial sudah berdiri, ibu juga sudah berencana untuk membangun panti asuhan di Puri Indah. Bagaimana pendapat kalian? Mas Surya pasti akan marah. Karena dia akan berencana untuk membangun butik mewah di tempat itu. Saya pasti akan mendukung penuh rencana ibu. Terima kasih, Surya. Aneh. Kenapa tiba-tiba Mas Surya jadi mendukung ibu? Ada apa sebenarnya? Kemarin aku udah batal ngomong yang sebenarnya sama Jojo. Hari ini, apapun yang terjadi, aku harus jujur sama dia. Aku gak mau Jojo tahu semuanya dari Raffi. Aku gak mau kalau Jojo salah paham tentang aku. Mulai sekarang ya, lo pakai deh nih kalung lo, nih.
Lupan udah gede, udah punya gacoan, bentar lagi bakalan nikah. Terus ibu sama bapak bakalan pisah di rumahnya mak lo. Jadi ibu rasa-rasa ini nih waktunya yang tepat buat lo pakai lagi kalung lo itu. Sini, ibu pegangin ya. Cepet, Bel. Masya Allah. Udah longgar, Bu. Masa sih? Kan ini udah lama banget kagak dipakai-pakai. Masya Allah, bentar. Sini, ibu yang pakein aja deh. Wah, iya nih. Kayak kaitannya udah kendor ya. Udah ibu kencengin. Mana sini. Ibu pakein. Lu ya, kudu hati-hati sama nikah lu. Jangan sampai copot. Bila berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Aku harus ngomong sama Jojo. Aku yakin aku pasti bisa. Dan aku harus nyeritain semuanya sama dia. Ibu Sari? Ibu Sari kenapa? Nggak apa-apa, Bel. Ibu ngerasa sedih saja. Baru saja ibu mengunjungi panti asuhan dan melihat anak-anak yang terlantar di sana. Ibu jadi teringat anak mantu cucu ibu yang sudah meninggal, Bella. Kebetulan hari ini tepat 20 tahun mereka meninggal, Bella. Ibu sabar ya. Sia. Bella ternyata pinter banget narik perhatian Eyang. Eyang kelihatannya makin deket aja sama Bella. Bisa-bisa nanti Eyang ngerestuin hubungan Jojo sama Bella lagi. Enggak, ini enggak boleh terjadi. Gua harus bikin Jojo patah hati. Biar gua menangin taruhan itu. Bel, lu ngapain pagi-pagi di sini? Ini udah hampir jam 8. Lu nggak pergi ke kantor? Enggak, Raf. Bella masih tinggal di sini. Dia nanti ke kantornya agak siangan ya. Karena Eyang masih perlu sama Bella. Ada yang mau Eyang bicarakan soal konsep pidato nanti malam. Iya, ya. Sialan nenek tua itu. Maksud Mas Ibu Sari? Ya siapa lagi kalau bukan dia? Kamu tahu, tadi pagi dia minta pendapat aku kalau dia itu berencana membuka panti asuhan di Puri Indah. Keterlaluan. Akhirnya terpaksa aku ngebohong, pura-pura ngedukung dia. Padahal, buat apa ngedukung dia? Pokoknya lihat aja nanti. Aku akan berusaha untuk menggagalkan rencana dia, gimana pun caranya. Tari, kamu bantu saya, ya. Tenang aja, Mas. Aku pasti akan bantuin, Mas. Pokoknya kamu harus berusaha sebagus mungkin. Dan lakukan apa yang menurut kamu bagus. Tapi kamu harus hati-hati, ya. Iya, pokoknya Mas tenang aja ya. Serahin aja semuanya sama aku. Ya, bagus. Kalian berdua mau ngapain? Hai, Raf. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi
lagi untukku. Kamu supirnya Bu Sari kan? Iya Bu, ada apa ya? Saya sekretarisnya Pak Surya. Ada sesuatu yang mesti kamu lakuin. Saya nggak berani Bu, saya takut sama Bu Sari. Eh, denger ya, ini perintahnya Pak Surya. Kalau kamu nggak mau, kamu bisa dipecat, ngerti kamu? Iya Bu. Bagus. Sih, kok malah kamu belum siap-siap? Kamu nggak pergi ke acara? Andai saja Bu Sari tahu kalau Mas Surya nggak pernah suka kalau aku ikut ke pesta. Kata Mas Surya, aku nggak pantas mendampinginya dan cuma bikin malu karena aku kurang modis dan nggak selevel dengan lingkungannya. Enggak, Bu. Saya lagi kurang enak badan. Lagi pula, saya kurang suka pesta-pesta seperti itu. Kepala saya suka sakit kalau di tempat ramai. Kasih, tapi ini kan acara keluarga besar kita. Rasanya aneh kalau kamu tidak hadir. Nggak apa-apa, Bu. Biar saya di rumah aja. Saya benar-benar kurang enak badan. Ya sudah, kamu istirahat ya. Jaga rumah. Ibu berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Bu. Tari, gimana? Podiumnya udah selesai belum? Udah, Pak. Bapak nggak perlu khawatir ya, karena semua persiapan pesta udah hampir beres. Bagus kalau gitu. Ah, itu Bella udah datang. Bella, untung kamu udah datang, Bel. Tolong kamu pindahin bunga yang ada di sudut sana, terus kamu tata juga ya pintu masuk. Baik, Bu. Loh, Sep? Kok mendadak berhenti? Kenapa? Maaf, Bu. Kayaknya mobilnya rusak. Aduh, ada-ada saja sih. Coba kamu periksa ada apa? Apanya yang rusak? Baik, Bu. Dan aku ditinggalin sama Mr. Bule itu. Kok bisa sih? Gara-garanya dia nggak tahu kalau gue ini 5 huruf. Elsie lagi apa ya? Dia pasti sekarang masih sedih. Kayaknya besok aku mau nengok dan mau nemenin dia. Kebetulan kan besok aku libur. Mudah-mudahan aja Elsie baik. Tolong lindungin Elsie ya Allah. Rokok putih. Surya. Cicing rokok, ntar batuk loh. Thank you ya. Permisi. Mana minuman pesanan saya? Iya, ntar dulu ya mas. Tadi pesan minum kan? Mana sih? Ini kali ya. Nih. Saya nggak pesan itu. Eh. Tuan Mister. Kok Mister kesini sih? I just want to see you. Saya mau lihat kamu. Kenapa lihat saya? Kan Tuan udah tahu kalau saya itu... Saya kan banci. I just want to be your friend. Saya mau jadi teman. Saya nggak peduli woman or man. Saya mau jadi teman aja. Boleh? Serius, Mister? Ya ampun. Bagikan geledek di subuh-subuh, bangunin orang sholat deh. Mister, serius? I want to. Ya udah deh, Mister. Kalau gitu, ini minuman buat Mister. Aduh, gue mesti buru-buru cerita sama si Bella. Dia pasti khawatir sama gue. Dia pikir gue masih sedih. Padahal sekarang gue udah seneng.
Pasti Pak Yojo lagi ngeliatin Bella deh. Tuh anak emang pinter cari perhatian ya. Pakai pura-pura kelibet pita segala lagi. Kok kamu ketawa sih? Sini saya bantuin. Yang kemana sih? Udah jam segini belum datang juga. Katanya mau ke kantor lebih awal. Tapi belum kelihatan juga. Aduh. Ngapain? Hai, Ref. Rese banget sih. Kenapa juga mereka harus pamer kemesraan di depan gue? Bikin gue bete aja. Kalian berdua kok belum siap-siap? Acaranya kan mau dimulai. Nanti ya. Kerjaan saya masih banyak, jadi kalau udah selesai, pasti saya siap-siap. Eyang kemana ya? Kok jam segini dia belum datang juga sih? Gua nggak tahu. Coba lo cek di depan deh. Oke. Okay. Kasian banget ya kamu. Disuruh jadi penerima tamu. Mana pakai seragam hotel lagi? Tuh saudara kamu tuh si Bella. Dia lagi senang-senang di dalam, terus tebar-tebar pesona. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Mana, Sep? Sudah bisa benerin belum? Belum, Bu. Ini saya coba usahakan kok. Ah, dari tadi. Nggak benar-benar. Bisa nggak sih sebenarnya kamu? Ibu ini terburu-buru, sudah harus sampai ke pesta. Iya, Bu. Ini sedang diusahakan, Bu. Mana nggak ada taksi lagi. Awas ya kalau kamu bikin ibu telat. Iya, Bu. Ini bentar lagi kok benerinnya. Sebentar lagi. Pak Adi. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir ya. Saya pasti datanglah. Kita kan bersahabat sudah lama. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Raf, Eyang mana ya? Kok sampai sekarang belum datang-datang juga sih? Gue juga nggak tahu. Dari tadi gue telepon-telepon gak nyambung-nyambung. Lu udah telepon rumah? Udah. Tadi sih Mama bilang Eyang udah berangkat dari tadi. Mudah-mudahan aja tidak terjadi apa-apa sama Eyang. Tari. Ya? Jojo dan Rabi tidak boleh tahu kalau ini semua rencana kita. Dia itu sangat menyayangi nenek tua itu. Asal kamu tahu. Kalau Jojo dan Rabi sampai tahu, nanti dia bisa marah sama saya. Ya? Mas tenang aja. Aku nggak akan ngomong sama siapapun.
Apa kabar Pak Rafi? Baik, Pak. Apa kabar Pak Jojo? Baik, Pak. Cewek kampungan gak tau diri. Raf, Bella cantik ya? Sia. Kenapa sih? Bella harus kelihatan cantik kayak gitu. Pasti Jojo bakalan makin cinta sama dia. Pak Jojo, ini siapa Pak? Ini Bella. Dia sekretaris pribadi saya. Bella, kenalkan. Ini Pak Yoga dari Chrysanthemum Hotel. Selamat malam. Mas, aku mau keluar dulu ya. Mau cari udara segar. Aku muak lihat cewek kampungan itu. Selamat datang. Silakan. Kasian banget ya kamu. Disuruh jadi penerima tamu. Mana pakai seragam hotel lagi? Tuh, saudara kamu tuh, si Bella. Dia lagi senang-senang di dalam, terus tebar-tebar pesona. Ya udah, selamat kerja ya. Dah. Bete banget nih aku. Dia bisa senang-senang, bisa pakai baju cantik. Giliran aku harus pakai baju kantor, nyebelin banget sih. Tapi biarin aja. Begitu Bapak sama Ibu ngobrol sama Pak Surya masalah hubungan Pak Jojo dan Bella, pasti dia secepat mungkin bakalan ditendang dari sini. Sekarang semua orang pasti sedang berpesta di hotel. Sebenarnya aku ingin sekali ikut, tapi Mas Surya pasti akan marah kalau aku ke sana. Punyanya Bella, anak almarhum Andi dan Sukma. Kasih, kamu punya ide nggak? Sebaiknya kalung seperti apa ya yang harus saya belikan untuk Bella? 2 hari lagi dia akan ulang tahun yang pertama. Saya ingin sekali memberikan hadiah yang spesial buat dia. Tapi di sini nggak ada yang bagus, Bu. Semuanya jelek-jelek. Jadi gimana dong? Gimana ya? Bu, gimana kalau Ibu pesan aja kalungnya? Jadi kalungnya itu bisa bertuliskan Bella. Nah, namanya itu kan bisa menyatu sama rantainya. Pasti bagus deh, Bu. Boleh juga ya. Ide kamu cukup bagus. Terima kasih ya, sudah bantu saya memilihkannya. Iya benar. Kalung ini mirip sekali dengan punyanya Bella. Anak almarhum Andi dan Sukma. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kalung ini ada di sini? Punya siapa kalung ini? Apa mungkin Bella, anak Andi dan Sukma masih hidup?
Gak mungkin. Mereka semua dinyatakan meninggal waktu kecelakaan itu. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Kok kamu ngeliatin saya kayak gitu sih? Kamu mau minum gak? Saya beli minum ya. Saya gak pengen minum. Bella, kamu gak boleh nolak. Oke? Okay? Kamu kelihatan cantik malam ini. Buat Bella? Iya. Kasih yang lebih berat dong, Ju. Masa cuma kayak gituan, mana doyan dia? Raffi, gue tahu siapa Bella. Dan Bella itu bukan seperti cewek-cewek yang sering lo temuin. Ju? Iya, Pak. Kamu mau ngeliat Oma nggak? Kok jam segini belum datang sih dia? Kemana dia? Acaranya kan sebentar lagi akan dimulai. Jo, Raffi, sebaiknya kamu berdua segera susul Oma ya. Papa nggak bisa mulai kalau dia belum datang. Oke, Pak. Vi, Raffi! Loh, Raffi sama Jojo kemana ya? Bella, saya mau pergi dulu sebentar ya. Ada hal penting yang harus saya lakuin. Tapi cuma sebentar kok. Saya dan Raffi mau jemput Eyang. Kamu tunggu aja dulu di sini, ya? Dia pidato dan dia sama sekali nggak menyebutkan soal yayasan dan panti asuhan itu, Jo. Papa sama sekali nggak nyebut panti asuhan atau yayasan di pidatonya. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Perhatian semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena orang yang kita tunggu-tunggu sampai detik ini, yaitu Ibu Sari, belum bisa hadir. Ternyata Pak Surya benar-benar menghormati Ibu Sari. Tapi saya sebagai perwakilan beliau, saya ingin menyampaikan, yaitu rencananya saya akan membuka butik-butik mewah di beberapa wilayah yang ada di Jakarta. Dengan begitu, saya mengundang hadirin untuk berpartisipasi di dalam proyek saya. Kok aneh banget sih? Kenapa Pak Surya nggak ngomong masalah yayasan dan rumah panti asuhan itu? Lo pasti kaget kan, Bel? Lo pasti berpikir sebelumnya kalau Mas Surya akan berpidato seperti yang lo pikir, ya kan? Kasian banget sih lo, Bella. Oke. Sekarang kita lihat apa yang bisa lo lakuin. Loh, kok dia malah pergi gitu aja sih? Ya Allah, kenapa semua jadi kayak gini? Aku harus bilang sama Jojo. Kalau tadi Pak Surya sama sekali nggak menyebutkan soal yayasan dan panti asuhan itu. Yang kemana sih? Dari tadi di telepon nggak nyambung-nyambung.
Jo, berhenti Jo. Jo itu yang Jo. Jo. Mana? Itu. Kamu itu sebetulnya bisa nggak sih benerin mobil? Dari tadi nggak benar-benar. Kamu tahu nggak jam berapa sekarang? Sudah jam 8 malam lebih. Pestanya pasti sudah mau mulai. Eyang. Eyang ngapain di sini? Alhamdulillah kalian datang. Jo, Raffi, ini loh mobilnya mendadak mogok. Udah gitu si Asep sok-sokan mau betulin. Dari tadi nggak benar-benar. Kalau tahu begini, mendingan telepon bengkel mobil. Pak Asep, mendingan Pak Asep telepon bengkel sekarang supaya mobilnya bisa dibenerin secepatnya. Iya, Pak. Eyang, kita ke hotel sekarang yuk. Pestanya udah mulai dari tadi. Maafin saya, Bu Sari. Agar Ibu tidak bisa datang ke pesta, kalau saya nggak nurutin perintah Pak Surya, siap-siap pecat. Benar-benar si Asep itu bikin kesel. Coba kalian bayangkan, Eyang itu sudah berangkat dari rumah jam 2 siang. Paling ke hotel 1 jam udah sampai. Sekarang jam berapa coba? Sekarang sih udah jam 8 lewat ya, Yang. Sudah berapa jam Eyang di jalan? 6 jam. Sekarang dandanan Eyang sudah luntur semua deh. Eyang masih kelihatan cantik kok. Tapi Eyang masih kesal sama si Asep. Lihat aja. Eyang pecat nanti. Jangan, Eyang. Ntar kasihan keluarganya. Habis gimana nggak kesel? So-soan mau betulin mobil. Akhirnya jadi berantakan begini deh. Tunggu-tunggu. Tapi Eyang jadi curiga. Jangan-jangan ini memang sengaja si Asep. Supaya Eyang nggak bisa hadir di pesta itu. Udah, sekarang Eyang tenang aja. Nggak usah marah-marah lagi. 15 menit lagi juga kita nyampe. Halo. Jo, kamu di mana? Saya tadi habis ngejemput Eyang. Ya paling 15 menitan lagi juga kita nyampe hotel kok. Kamu kenapa sih? Kok kedengarannya panik gitu? Jojo, kamu mesti tahu. Tadi papa kamu, Pak Surya, dia pidato dan dia sama sekali nggak menyebutkan soal yayasan dan panti asuhan itu, Jo. Papa sama sekali nggak nyebut panti asuhan atau yayasan di pidatonya. Sini sini, biar Eyang yang bicara. Halo Bella, kamu di mana sekarang? Saya lagi di koridor, Bu. Begini, kamu sekarang menuju ke ballroom. Kamu saya beri kuasa dan wewenang penuh. Kamu pidato atas nama saya. Tolong kamu sampaikan pada semua yang hadir bahwa kita akan mendirikan yayasan sosial dan panti asuhan bagi anak-anak yatim yang terlantar. Ya, tapi saya... Tidak ada tapi-tapian, Bella. Ini tidak ada waktu lagi. Kalau harus menunggu ibu sampai di hotel, tidak akan keburu. Dan tolong kamu sampaikan juga rasa terima kasih saya kepada Pak Surya bahwa beliau sudah menyerahkan tanah Puri Indah untuk membangun yayasan sosial dan panti asuhan. Paham kan kamu? Iya, Bu. Ya Allah, aku belum pernah pidato di hadapan orang banyak. Beri aku kekuatan, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Mohon maaf, saya meminta perhatiannya sebentar. Mau apa dia? Maaf sekali jika saya lancang. Saya bisa berdiri di sini karena
saya akan menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting. Tadi Ibu Sari menyuruh saya untuk menyampaikan berita penting dan berita bahagia kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Untuk Pak Surya, terima kasih banyak. Karena Pak Surya telah memberi tanah di Puri Indah untuk pembangunan yayasan dan panti asuhan. Saya pribadi, saya cukup bangga dengan Pak Surya. Karena kemuliaan dan kebesaran hati Bapak. Cinta tak lagi untukku, bila hati apa benar kalung ini punya Bella, cucu Ibu Sari. Bila aku tak baik untukmu, tapi nggak mungkin bayi itu meninggal waktu kecelakaan itu bersama ayah dan ibunya. Apa maksud kamu dengan semua ini, hah? Apa kamu sudah berani menentang saya? Dan tadi kamu berpidato tanpa seizin saya. Sekarang kamu harus tanggung jawab dengan semua ini. Gak heran, pasti dia masih pesta sama bosnya. Masih seneng-seneng, pakai baju cantik yang bagus, yang baru. Dan dia juga masih tebar pesona sana-sini.